kan di rumah keluarga ya. Katanya ada kabar baru. Ada makanan di sana, ada kan keluarnya. Lalu mau nyemprot daerah-daerah yang memang dinyatakan positif. Begitu. Ada informasi terbaru, Pak? Ya, ini tadi ada permintaan dari RT-RT-nya bahwa di RT Tenara Temangku ini ada warganya positif. Jadi kita semprot, kita sisir supaya tidak menyebar kemana-mana. Oh, gitu. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana. Oke, ini informasi terbaru apa gimana, Pak? Ini sudah setiap hari kita nih, setiap permintaan masyarakat kita ladeni semua. Gitu. Ya, jadi supaya masyarakat tidak menularkan yang lainnya. Gitu. Jadi kita putuskan nih, semua kita ladeni masyarakat yang meminta penyemprotan. Berarti ini laporan warga, Pak ya? Iya, laporan warga masuk ke kita. Jadi kita tidak lanjuti langsung segera. Gitu. Supaya memutus penyebaran COVID-19 ini. Oke. Positif di mana, Pak, posisinya sekarang? Positif sekarang ditempatkan di rumah sakit Muhammadiyah, 7 orang. Oh gitu. Ah, sekarang di situ. Oh, di sini satu orang. Satu orang katanya di warga ini yang mandiri dia. Siap. Di rumah. Oh, gitu. Oke. Kalau ada keluhan kesehatan yang bisa menghubungi keluarga, nanti telepon saya ya. Nanti kita arahkan nanti program kesehatan ya. Nanti kemasan tangan. Nama ibu, kemasan tangan. Ya. Basah. Dur, dalam aja bu, nggak apa-apa. Kemungkinan dulu, Oh, sorry.